Selamat sore, ini kita ngetes lagi mic JK Akustik, ini seri murah. Ini tipenya JK Akustik M804B. Dia kita lihat materialnya ini dari plastik ya. Yang ini plat, ininya plat, ini plastik. Ini gainnya seperti ini ciri khasnya. Gainnya kecil, ada line, ada mic, ada high, ada mid, ada low, efeknya sama panel. Dan ini main di master untuk channel 1. Jadi ada 1 2 3 4 5 6 7 8 plus USB-nya juga ikut di sini. Jadi yang saya beritahu di video sebelumnya pengetesan mixer JK itu mereka semua enggak ada yang pakai efek delay atau reverb. Ini semua pakai efek sudah digital. Ini ada 24 bit. Ini kelihatan digitalnya, ini tempat untuk milihnya ada 16 pilihan. Ini ada parameternya. Ini ada untuk kiriman ke per channelnya. Ini juga udah dilengkapi Bluetooth. Ini musik background kita pakai Bluetooth. Ada USB-nya. Ada efek sama return. Ada line in, mono, line in juga ini. Jadi yang untuk channel 5678 dia pakai gainnya di sini. Jadi hanya high low. Tapi untuk 1 2 3 4 dia sudah low mid high semua. Ini ada phone-nya. Oke, ini sekarang kita enggak usah lama-lama, kita coba untuk ngetes suara mic-nya. Sekarang kan kalau untuk karaoke yang penting efeknya bagus dan suaranya jernih. Cek tes 1 2. Cek tes 1 2. Tes 1 2. Cek alam tes. Jadi seperti itu mic-nya. Cek tes 1 2. Cek tes 1 2. 1 2. Cek tes 1. Cek 1 2. Nah, seperti ini hasil dari mic yang pakai mixer JK Akustik. Cek tes 1 2. Tes 1 2. Cek dicoba. Halo, cek. Nah, hasilnya seperti itu, boleh disimpulkan sendiri. Tapi ini kalau untuk rumah saya rasa sudah sangat mumpuni, sudah cukup. Karena suara yang dihasilkannya mixing-nya bagus gitu loh. Low mid high-nya dapat dan jernih. Karena kalau di rumah kalau nggak jernih juga nggak bagus. Oke, yang minat untuk produk-produk JK lainnya yang belum sempat di review boleh tanya ke JS. Oke, terima kasih udah menyaksikan video ini sampai habis. Terima kasih.